Penemuan struktur di sisi timur lokasi ekskavasi memperkuat dugaan awal adanya struktur candi di situs Mbah Blawu. Sayangnya tingkat kerusakan pada situs Mbah Blawu dinilai cukup parah, mencapai 60% dan hanya menyisakan struktur kaki candi. Kerusakan yang terlihat pada struktur candi memang luar biasa parah, terutama pada bagian atas. Pak Hadi menuturkan bahwa dugaan situs ini sendiri lebih tua dari Majapahit. Kemungkinan sudah ada pada abad ke-10. Namun apakah bangunan itu ketika pada zamannya digunakan sebagai tempat peribadatan, pendarmaan atau tempat pemujaan? Situs Mbah Blawu yang berada di kawasan Punden, Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai diekskavasi pada hari Senin, 19 September 2022, hingga 6 hari mendatang. Ekskavasi situs tersebut berawal dari hasil kajian dan analisis yang dilakukan Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur. Berdasarkan kajian, diduga terdapat struktur bangunan purbakala di situs ini. Ekskavasi situs Mbah Blawu dilakukan oleh Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Jombang Dian Yunitasari mengungkapkan bahwa ekskavasi tahap pertama berlangsung selama 6 hari dengan dukungan dana dari Pemkab Jombang sebesar 50 juta. Arkeolog Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur Pak Hadi mengungkapkan, pada ekskavasi ini ditemukan struktur dari bata kuno yang menyerupai dinding. Struktur tersebut identik dengan bangunan candi. Namun arkeolog belum bisa memastikan temuan itu merupakan sebuah candi pendarmaan ataukah bangunan suci. Namun pihaknya menemukan struktur yang membentuk pola dinding. Tim arkeolog masih belum bisa memastikan apakah ini dinding terluar dari struktur candi atau struktur lainnya. Menurutnya, penemuan struktur bangunan purbakala dari penyingkapan lapisan tanah pada hari ketiga ekskavasi belum cukup menghadirkan sebuah interpretasi. Penemuan struktur di sisi timur lokasi ekskavasi memperkuat dugaan awal adanya struktur candi di situs Mbah Blawu. Sayangnya tingkat kerusakan pada situs Mbah Blawu dinilai cukup parah, mencapai 60% dan hanya menyisakan struktur kaki candi. Hal itu terungkap saat proses ekskavasi hari ketiga. Kerusakan yang terlihat pada struktur candi memang luar biasa parah, terutama pada bagian atas. Secara data, pihaknya juga belum memiliki data lengkap dari candi ini. Tim arkeolog belum mempunyai gambaran bangunan utuh candi ini, baik dari dokumen lama Belanda, foto atau dokumentasi gambar dan kajian literatur yang menunjukkan bentuk utuh candi ini. Menurutnya, jika melihat dari pola candi yang ditemukan ini adalah bagian dari kaki candi, namun belum penuh. Jika nantinya setelah dilakukan identifikasi secara keseluruhan, ia berharap dapat menjawab bentuk kaki candi ini. Paling tidak, pihaknya dapat menemukan polanya. Jika dari pola itu sudah utuh, barulah menilai apakah candi di situs Blawu ini merupakan sebuah situs pendarmaan, bangunan suci, atau konteks latar belakang keagamaan dan periodisasinya.
Pak Hadi menuturkan bahwa dugaan situs ini sendiri lebih tua dari Majapahit. Kemungkinan sudah ada pada abad ke-10. Namun apakah bangunan itu ketika pada zamannya digunakan sebagai tempat peribadatan, pendarmaan, atau tempat pemujaan? Ia belum mengidentifikasi secara pasti. Meskipun kerusakan mencapai 60%, tim arkeolog berhasil menyingkap struktur sisi bagian timur dan barat. Pada struktur itu membentuk semacam pola naik atau masuk ke arah candi. Namun untuk interpretasi utuh terhadap bangunan purbakala di kawasan situs Bahbelawu masih menunggu tuntasnya ekskavasi yang akan berlangsung hingga Sabtu. Sejauh ini, bangunan purbakala yang sedang diekskavasi merupakan peninggalan era pra-Majapahit. Hal itu merujuk pada dimensi ukuran yang membentuk struktur candi, di mana bentuknya lebih tebal daripada peninggalan Majapahit. Pak Hadi mengaku masih perlu mengumpulkan data artefak tambahan untuk memastikan pada masa siapa atau zaman kerajaan apa bangunan kuno ini dibangun. Melihat ketebalan bata di situs ini lebih tebal daripada temuan di wilayah Mojokerto. Pihaknya masih menduga jika ini sudah ada sejak era Mpu Sindok, tetapi ia belum bisa menjustifikasi karena masih dalam proses ekskavasi dan juga mencari data dukungan yang kuat lainnya. Ia juga mendapat cerita dari seorang masyarakat bahwa dulu waktu dia kecil sempat menemukan arca di lokasi ini. Tetapi kemudian arca yang ia temukan itu ditanam lagi di kebun jagung. Namun warga yang menceritakan hal tersebut lupa lokasi pastinya ditanam di mana.